Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Disrupsi. Sebelum membahas jauh mengenai komunikasi politik di era disrupsi, mari kita melihat apa itu pengertian dari komunikasi politik dan disrupsi. Pengertian dari komunikasi politik menurut Jack Plano tahun 1989 mengatakan bahwa komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna, pesan yang melibatkan komunikator, pesan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah pengertian disrupsi menurut Clayton Christensen tahun 1989 yang mengatakan bahwa disrupsi adalah menggantikan pasar lama industri dengan teknologi yang menghasilkan kebaruan dan keefisienan. Ia bersifat destruktif dan kreatif. Jadi, komunikasi politik di era disrupsi adalah penyampaian pesan, aksi, dan makna yang melibatkan komunikator dengan memanfaatkan teknologi kebaruan. Disrupsi terhadap komunikasi politik. Sejumlah penelitian menunjukkan politisi di seluruh dunia telah mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan atau konstituen, berdialog langsung dengan masyarakat. Berikut merupakan tokoh dunia yang merupakan tokoh yang aktif dalam media sosial, yaitu Justin Trudeau, Donald Trump, dan Anies Baswedan. Tantangan komunikasi politik di era disrupsi. Hilangnya batas-batas status sosial. Presiden Donald Trump melontarkan sebuah cuitan di akun Twitternya yang memicu reaksi berbagai kalangan. Di Twitter, Trump berkata, "Sangat menarik melihat progresif anggota Kongres perempuan yang aslinya datang dari negara di mana pemerintahannya berantakan, hancur, dan paling korupsi di dunia. Sekarang dengan lantang dan keji memberitahu orang-orang Amerika Serikat, bangsa terbesar dan bangsa paling kuat di dunia, bagaimana pemerintahan kita harus dijalankan." Meskipun Donald Trump merupakan Presiden Amerika Serikat, tetapi ketika di media sosial, ia memiliki hubungan sosial yang sama dengan masyarakat lain, yaitu masyarakat bisa mengkritik sebebas mungkin terhadap cuitan di akun Twitternya. Mengabaikan sifat interaktif yang ada di media sosial. Dalam era politik kontemporer, politisi harus memikirkan audiens interaktif dan kapasitas mereka untuk menjawab dan menanggapi. Berikut di bawah merupakan politisi yang aktif berinteraksi dengan followersnya.